Oke mas bro, untuk umpan yang kita gunakan di sini masih sama seperti biasa ya. Ini umpan daging ayam mentah. Kita potong secukupnya aja, semata ukuran mata kail ya. Untuk spotnya yang pertama kita pancing ini di sini, titik pertama ya. Semoga ikannya itu mau makan ya mas bro. Soalnya cuaca ini sangat panas sekali mas bro. Air pun sudah mulai surut, surut sekali ya. Kan udah agak susah makan ini biasanya. Tapi nggak tahu ya, tergantung rezeki kita ini ya. Kita coba aja dulu. Semoga ada peruntungan nih mas bro. Strike, aduh, lepas. Tak coy, wuih, tak coy, wuih, mantul. Spotnya di sini putih-putih ya mas bro, tapi ukurannya tegep-tegep ini, gemuk-gemuk dia. Kayaknya jarang dipancing ini. Ukurannya mantep. Tek coy. Tek coy. Wih. Mantul. Besar ini mas bro. Gemuk dia. Mantap. Jiwa. Mas bro. Lumayan babon ini. Dahan ya. Lanjut. Kacoy. Kacoy. Wih. Mantap. Lumayan ini mas bro. Aduh. Joss. Tak coy. Tak coy. Aduh. Betek makan. Raja spot ini ya, raja spot di mana-mana ada ini coy. Penguasa ini, penguasa. Kan betik coy. Ya ampun, makan rusuh ini. Kalau nyari betik, nyari sepet, makan yang betik. Pilih saja kau dulu.
Kacau. Kacau. Wis. Ikan cepat mas bro. Ukurannya itu sedang nih. Mantul. Duh. Mantul. Ukurannya lumayan ini, Mas Bro. Sedang ya. Sedang. Uluh duh, betik lagi mas bro. Sayang, ukurannya kecil. Biar besar dulu lah. Kita lebih saja mas bro. Strike mas bro, strike nya di sini. Babon pula ini. Wih, mantul. Besar ini mas bro. Mantap. Track mas bro, cantik makannya. Wis, kabur dia. Joss. Strike coy. Mantap. Ukurannya sedang mas bro. Astaga. Kabur. Jelas-jelas sudah terciduk ya. Mau kabur lagi dia. Kurang asem. Wih, langsung dimakan mas bro. Mantap jiwa. Galak betul kan ya. Lumayan ukurannya kok. Sedang-sedang ya. Astaga, lepas bro. Astaga, betik meneh coy. Betik lagi yang makan ini. Kurang asem. Rilis kok. Oke mas bro, ini hasil pancingan kita hari ini ya mas bro.
hasilnya lumayan banyak juga, tapi banyak yang nggak kerikot ini. Tadi kita pindah sana pindah sini karena ikannya itu nggak galak ya, nggak seperti biasa. Mungkin pengaruh cuaca sekarang ini lagi panas sekali mas bro, banyak angin, jadi sangat mengganggu sekali ya kalau untuk mancing ikan cepat siam ya. Tapi alhamdulillah masih ada hasilnya ya mas bro. Oke mas bro, mungkin gitu aja, nanti di lain kesempatan kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mbak Faret. Joss.